Pada kali ini kita akan meninjau pengerjaan jalan tol Padang Sicincin di kawasan Parit Malintang Padang Pariaman. Seperti yang kita saksikan di lapangan, pengerjaan jalan tol di kawasan Parit Malintang ini cukup masif dikerjakan. Sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa mengaktifkan tanda lonceng di bawah. Agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Oke, kita lanjut. Di kawasan ini rencananya akan dibangun rest area yang nantinya akan dapat menghidupkan usaha kecil. Seperti yang dikatakan oleh Direktur Proyek Jalan Tol Padang Pekanbaru PT Hutama Karya Martin Robert Singal mengatakan, akan menyediakan 150 kios untuk usaha kecil di rest area atau tempat istirahat jalan tol. Terlihat beberapa mesin ekskavator dan dozer meratakan kawasan Parit Malintang ini, atau lebih tepatnya di kawasan Bukit Aneh. Juga terlihat beberapa truk untuk melansir tanah. Disinilah nantinya akan dibangun 150 kios untuk usaha kecil di rest area atau tempat istirahat jalan tol, sehingga nantinya masyarakat bisa berjualan di sini. Diharapkan dapat juga meningkatkan ekonomi masyarakat daerah sekitarnya. Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan, jalan tol dibangun pemerintah untuk kebaikan masyarakat dan menguntungkan semua pihak. Jalan tol ini kita bangun, siapapun tidak boleh rugi. Semua harus mendapatkan manfaat. Menurutnya, manfaat jalan tol juga harus bisa dirasakan oleh masyarakat dan usaha yang sebelumnya sudah ada. Jangan sampai mematikan UMKM sepanjang ruas jalan. Mahyeldi mengatakan, dalam pembangunan jalan tol banyak pihak terlibat dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Pemprov Sumbar bertugas untuk sosialisasi program kepada masyarakat. Menurut pantauan kami di lapangan, masyarakat kawasan ini sangat menantikan kehadiran jalan tol ini segera cepat selesai, agar nantinya memberi manfaat.
Bagaimana menurut Anda? Silahkan tinggalkan komentar di bawah. Tapi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih.